Baim Wong Paula Verhoeven dikaruniai anak kedua. Dilansir dari CNN Indonesia, selebritas sekaligus YouTuber Baim Wong menyambut kelahiran putra keduanya pada Sabtu 9 Oktober. Kabar ini diketahui dari Instagram Dr. Aigusti Ayu Yoman Pratiwi atau biasa disapa Dr. Tiwi, yang mendampingi istri Baim Wong melahirkan. Tiwi mengunggah video singkat Baim Wong saat menggendong anak keduanya. Sementara Baim Wong lewat Instagramnya mengatakan, anak keduanya itu lahir dalam keadaan sehat. Telah lahir putra saya dalam keadaan sehat, tulis Baim Sabtu 10 Oktober. Pemilik channel YouTube Baim Paula itu mengaku senang atas kelahiran putra keduanya. Ia juga mengabarkan istrinya Paula dalam keadaan sehat seusai melahirkan. Baim belum mengumumkan nama anak laki-laki keduanya. Dia menitip salam untuk semua pihak yang telah mendoakan kelahiran adik Yano. Keadaan Paula juga sehat-sehat, doa kalian menyertai kelahiran putra kami, istri Baby Wong buat kalian semua. Doa dan selamat dari warganet membanjiri unggahan Instagram Baim Wong tersebut. Dalam waktu 1 jam, unggahan Baim Wong telah disukai lebih dari 400 ribu warganet. Sejumlah selebritas juga turut mengucapkan selamat dan doa lewat kolom komentar. Misalnya saja Ria Ricis, Komedian Sule, Seren Sungkar, Rainel Vero, Chika Jessica, hingga Tengku Wisnu. Kiano Masya Allah, Kiano udah jadi kakak, bismillah Kiano dan adiknya, jadi anak soleh yang memberi syafaat untuk orang tuanya, tulis Siren. Terima kasih sudah menyaksikan Soleh Viral, jangan lupa like, share, and subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.